kita kena faham bahawa Malaysia ni dia ada rupa paras dia sendiri. Kan? Saudara Azam kita ni pakar dalam bab undang-undang. Kita tahu bahawa undang-undang Malaysia lain daripada negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat hari ini orang-orang apa Malaysia lah yang mana dia terpengaruh dengan media, terpengaruh dengan apa yang ditunjuk. Kalau tengok movie Hollywood je mesti pasal ada pasal gay sikit, ada pasal hak asasi sikit, ada pasal kebebasan sikit. Maka mereka pun rasa kita patut buat macam ni, kita patut ikut macam ni. Akhirnya dia pun bawa balik ke Malaysia tanpa dia sedar bahawa negara kita ada rupa paras setinggi. Ada identiti dia, ada asal usul dia, ada sejarah yang panjang. Jadi kalau seseorang itu patriotik, dia mempunyai semangat patriotism, sepatutnya dia faham bahawa dia tak kiralah dia ni bangsa apa, dia perlu cintakan rupa paras tu. Dia perlu cintakan apa yang ada dalam perlembagaan tu, rukun negara kita lima yang salah satu je ialah kepercayaan kepada Tuhan semua. Jadi tak patutlah ada ideologi macam atheism sebagainya kan.